berani nak mengatakan yang hak itu hak. Takut apa dia? Sumber pendapatan dia terjejas. Hak ni ulama' aja ni. Ulama' fulus. Ulama' fulus, tahu tak? Al-fulusu fi dunia wal-mampus fi akhirah. Yang tu yang pertama, ada peluang dia nak derma. Yang kedua, pemurah ni makna apa dia? Pemurahnya dia dengan Allah, dia tak pernah berkira nak buat ibadat, dia tak pernah berkira. Hak ni masalah kita, suka berkira dengan Allah, ni problem kita. Berkira dengan Allah, berkira hari, bukan tak berkira, berkira hari. Kita duduk lena tengah malam malam, tak tahu jaga. Ulama kata siapa yang tidur tengah malam tak tahu dia jaga, maknanya Allah Taala suruh malaikat malaikat pi gerak dia. Tuan-tuan, kita nak jaga kalau tanpa izin Allah tak jaga betul tak? I'tiqad kita dalam ahli sunnah wal jamaah, setiap yang berlaku ni semuanya atas takdir, takdir Allah. Betul? Hatta daun yang berguguran dalam hutan itu pun gugurnya dengan takdir Allah. Tambah tuan-tuan nak lena. Tuan-tuan nak lena. Lena. Tuan-tuan jaga tengah malam. Malaikat mega. Allah Ta'ala nak suruh kita bangun. Nak minta apa minta. Waktu tu Allah Ta'ala nak terima permintaan kita. Dia tahu kita ni banyak hajat. Hajat macam-macam. Hak sakit, hajat nak sihat. Yang miskin hajat nak kaya. Betul? Ha? Yang bini seorang hajat nak dua. Dia mampu duit, mampu apa, mampu, cuma tak berani. Itu tak ada kemampuan berani. Jadi dia kata jangan buat pasal sah. Bini dia pesan dah abang nikah lah sekarang lagi. Ku cincang daripada kepala sampai ke bawah. Ui, dia kata jaga. Oh. Entah. Ada satu cerita ni, buat cerita kat saya. Satu ustaz, dia pergi ceramah dekat satu tempat. Ceramah-ceramah kuliah muslimat. Kuliah muslimat. Dia kata, kita ni nak ibu-ibu nak hidup kena taat kat suami. Kalau dia minta nak tambah seorang lagi, bagilah. Nanti dalam syurga kita dapat payung mai. Satu maklum tu, dia dalam dilema lelaki dia nak nikah dua. Dia terus mangkit. Tak payah payung-payung, dalam syurga bukan hujan. Dia terus kata, ustaz tu tutup kitab balik terus sangat. Hang buat main dengan orang perempuan. Ustaz tu kata, dia kata, suami minta nak kahwin dua bagi. Nanti dalam syurga dapat payung mai. Dia kata payung apa payung? Dalam syurga bukan nak hujan. Payung payung. Tutup kitab balik terus ustaz tak pindah masjid tu. Hang buat main ustaz dengan orang perempuan. Orang perempuan kalau dia marah, dia bukan kira siapa lah. Hang ustaz kah, antuk guru kah, ni dia, maha guru ada. Sungguh tuan, saya banyak kali dia jumpa. Pernah satu ketika, nak mai bercerai. Orang Yan, Kedah ni dia ada satu nama tempat Yan daerah. Dia mai. Mai masuk dalam jabat saya. Duduk, lelaki dia duduk depan meja saya. Dia pun duduk. Saya pun nak tengok, ada apa ni makcik? Mai maklong ni ada apa? Kami main nak cerai. Dia tu lebih. Yang lelaki dia tunduk. Pakai kain belekat hitam, baju Melayu putih. Tunduk. Nak cerai. Ha, nak cerai. Tak tahan dah. Ha? Dia tu. Lelaki dia tak kata apa. Saya pun tengok. Saya kata, Pak Cik, Pak Long. Pak Long nak cerai kah dengan Pak Long? Baru dia angkat kepala. Kita kalau boleh tak mahu lah. Dalam, dalam tu. Dah depa minta kita nak kata apa. Tunduk macam ni. Tunduk balik. Dia tak berani dengan bini dia. Saya kata yang maklum nak bercerai ni pasal apa? Pak Long curang. Pak Lebay tu curang, dia kata. Saya duk tengok Pak Long ni macam aku nak kenal. Saya kata Pak Long ni macam saya pernah tengok lah. Bini dia kata tak pernah tengok apa Ustaz. Ustaz duk mengajar kau Ian, dia duk depan sekali. Yang duk depan sekali tu curang, tuan-tuan eh.
Sebab tu zaman lo, hageng depan-depan ni, kalau percaya sangat dah ni. Kalau dulu lain. Lo tak boleh percaya. Hak Ian lah Ian, bukan pekan ni, Ian, Ian. Kan? Tak berani nak bercerai. Saya kata, Pak Long curang betul Ega. Dia angkat pula. Setiap insan melakukan kesilapan. Tunduk balik, Tuan. Dia tak berani nak cakap banyak, tapi ni duduk sebelah. Eh, orang perempuan dan dia marah, dia akan kira siapa dah. Hang Perdana Menteri pun kau cekah lagu tu ya. Pemurah ni maknanya apa tuan-tuan? Dia tak berkira. Kita ni dengan Allah Ta'ala berkira. Berkira nak semayang. Baca surah panjang sikit. Berkira. Bulan Ramadan. Allah kalau boleh tu dia marah. Ustaz dia baca panjang. Dahlah buat 8. Bagilah panjang sikit. Kena pula main ustaz pula jenis budak-budak tahfiz tu. Lepa ni bukan otak komputer, otak orang. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak. Tentu ingat tu imam tu jenis tadi keset ke? Tekan baca, tutup sengak. Pergi berak kencing, main tekan pula sambung tu. Orang. Dia pun kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak. Walladzina kafaru bi walladzina ka. Dia contoh lagu tu. Kan bisa kenal tak budak-budak tahfiz kata imam terawih kan buat sangkut lagu tu. والذين كفروا والذين كفروا والذي budak duduk kokak-kokak, ustaz duduk kokak kat depan, dia duduk sah belakang dia cuik ke mana dia tahu, tak ingat baca yang pendek sudahlah. Tengah semayang tu tuan-tuan tu, tengah semayang dia cuik ke mana dia tahu, tak ingat dia baca apa yang panjang. Berkira. Nabi kata, hamba Allah yang Allah Ta'ala suka, yang pertama pemurah. Yang kedua, wasyaja'ah, berani. Ni dua sifat yang Allah Ta'ala suka. Pemurah, sifat yang kedua berani. Berani ni maknanya apa dia? Berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Lah ni masalah kita tuan-tuan, yang hak kita tak mani kata yang hak sebab menjaga payuk nasi, betul tak? Tambahnya timbulnya golongan-golongan agamawan yang bacul, yang tidak berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, sebab nak jaga payuk nasi. Orang tanya dia, ustaz, ya, dedah aurat ni ustaz, hukum dia apa dia? Dia buat dia kata hukum dia haylam. Haylam ustaz, haram pun tak, halal pun tak. Dia kata duduk tengah-tengah haylam. Tak berani nak mengatakan yang hak itu hak. Takut apa dia? Sumber pendapatan dia terjejas. Hak ni ulama' ajanih, ulama' fulus. Ulama' fulus, tahu tak? Al-fulusu fi dunia wal-mampus fil akhirah. Kok mana pun tak apa, janji fulus masuk. Ni dua perangai yang Nabi suka, yang Nabi kata Allah suka, pemurah dan berani.